Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di channel ini. Kali ini gue mau bahas tentang mitos arti mimpi. Dimana kalian kalau seumpamanya pernah mimpi ini dia artinya. Wallahualam. Dan sebelumnya, seperti biasa, video ini hanya hiburan. Dan kalau kalian yakin kepada saya itu salah, dan yakin kepada Allah dan pasrah kepada Yang Maha Kuasa, itu benar. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, and alhamdulillah sudah menjadi udah 3000 ke atas ya guys subscribe. Tapi ini ayo dong terus guys, dukung channel ini agar channel ini bisa mendapat money dan bisa bikin konten yang lain, berbagi ke orang-orang kayak apa kayak ya kan. Ya gue mah nggak muna ya, gue kalau punya uang nih ya gue bagi-bagi ke orang, dan gue juga buat gue. Oke, kita mulai. Ini dia. Nah, jadi gue mau nerangin arti mimpi bila kalian mimpi di atas gunung. Nah, nih ada dua nih. Kalau semuanya kalian di atas gunung saat di dalam mimpi itu, kalian keadaannya sedang biasa saja, tidak kaya raya atau tidak berlebih lah gitu uangnya. Nah, kalian insya Allah akan menjadi orang yang ditinggikan derajat, lalu akan menjadi orang yang bijaksana, selalu melihat ke bawah, melihat orang-orang yang di bawah kalian dan berbaik kepada kalian. Nah, tapi kalau semuanya kalian keadaan kaya raya di atas gunung, berhati-hatilah kalian. Siapa tahu Allah akan mengambil titipan kalian Yang Maha Kuasa bagi orang Islam, atau kalau orang Kristen ya akan diambil itu apa yang dititipkan. Jagalah guys apa yang dipunya, jangan sampai sombong, jangan sampai melupakan dirimu sendiri guys. Semuanya itu berawal dari nol, orang-orang manusia nggak ada yang langsung sukses guys. Oke, nah dan itu gue baca dari artikel, dan ya mungkin artikel yang gue baca salah dengan artikel yang nanti kalian bakal searching setelah video ini. Ya mungkin ini hanya hiburan semata, jangan diambil aksi atau diambil hati guys, atau jangan dipikirin. Ya udah, mimpi itu ya bunga tidur kalau dalam Islam. Yang menentukan arti dan inginnya ya Allah Yang Maha Kuasa kalau agama Islam. See you next video, bye bye. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.